Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubil mu'minin wa bi ni'mati ikhwana mutahabbin. Syahadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wa imamil mursalin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti mendambakan menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh. Tentu yang menjadi pribadi yang soleh bukan hanya kita, istri kita, anak keturunan kita, menginginkan menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS, Rabbi habli minas Ya Tuhanku, berilah aku anak yang termasuk orang-orang soleh. Juga doa mungkin yang selalu kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina, wajalna wahai Rob kami anugrahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyelang hati kurotaa'yun dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa yang selalu kita panjatkan. Tetapi untuk supaya kita memiliki keturunan yang soleh, supaya kita menjadi pribadi yang soleh, istri kita, pasangan kita menjadi pasangan yang soleh tentu tidak hanya cukup dengan berdoa saja. Lebih dari itu, setiap kita harus melakukan berbagai macam usaha dan mengerahkan segala daya dan upaya untuk memperolehnya. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah sejenak kita mentadaburi salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 113 sampai 114. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi rajim, Laisu sawa'a, mereka itu tidak sama. Min ahlil kitabi ummatun qa'imah. Di antara ahlul kitab itu ada umat-umat yang masih lurus. Ada golongan yang masih lurus. Ada golongan yang selalu istiqamah. Konsisten menjalankan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. ayatillahi ana al wahum yasjudun. Mereka selalu membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka senantiasa bersujud. Yuk billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir wayakmuruna bil ma'rufi 'anil Mereka memerintahkan kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Wa yusari'una fil dan mereka selalu bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa minas dan mereka itulah termasuk orang-orang saleh. Kaum muslimin wa rahimakumullah. Ayat ini kata Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullah. Beliau menyebutkan di dalam tafsirnya. Ayat ini memang turun kaitan dengan orang-orang ahlul kitab yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah ada Abdullah bin Salam, kemudian juga ada As'ad bin Ubaid, kemudian juga ada Thalaba bin Syubah dan yang lainnya. Maksudnya adalah laisu sawa'a. Ahlul kitab itu tidak sama semuanya. Ada ahlul kitab yang memang mereka pun masih teguh menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, Allah memberikan kepada kita karakteristik supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Yang pertama adalah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini: "Min ahlil kitab bi ummatun qa'imah. Di antara ahlul kitab itu ada umat-umat, ada segolongan yang masih lurus. Artinya yang pertama adalah karakter ataupun indikator dia sebagai orang yang soleh adalah dia istiqomah dalam menjalankan berbagai macam kebaikan. Dia lurus selalu konsisten menjalankan aktivitas kebaikan dalam kondisi apapun. Apalagi sekarang di masa yang penuh dengan ujian. Di masa pandemi dengan ujian kesehatan, ujian ekonomi dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang soleh itu adalah dia selalu konsisten. Dia selalu beribadah. Dia selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak mengenal waktu dan lain sebagainya. Inilah yang Allah sebutkan. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imah. Kemudian yang kedua adalah yatsluna ayatillahi ana al Mereka selalu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di beberapa waktu malam hari. Sehingga yang kedua adalah orang yang memiliki kepribadian yang soleh itu adalah selalu kuat interaksinya dengan Al-Qur'an. Ah. Dalam kondisi apapun, dia bagaimana selalu ada interaksi dengan Al-Qur'an. Ah. Sehingga ciri generasi soleh ini adalah bagaimana interaksi dia sangat kuat dengan Al-Qur'an. Ah. Makanya dokter, Yusuf Al-Qardawi sampai membuat buku khusus. Kaifana ta'amal ma'al Qur'an. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Orang ini selalu menyiapkan waktu khusus. Bagaimana dia bisa selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran. Bahkan nanti bagaimana dia bisa mengamalkan isi Al-Quran. Ini adalah orang-orang yang karakteristiknya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga adalah wahum yasjudun mereka sujud. Maksudnya adalah mereka punya perhatian khusus kaitan dengan sholat. Baik itu sholat yang kaitannya dengan sholat wajib. Tentu ini adalah dia lakukan di awal waktu. Bagi laki-laki dia lakukan secara berjamaah. Dan dia menjalankan rukun syaratnya. Dan dia laksanakan sholat dengan khusyuk. Sehingga ketika dia mendengar panggilan azan, maka yang dia lakukan adalah ketika hayyala salah, hayya alal falah, maka dia segera berangkat ke masjid. Dia segera berwudu untuk melaksanakan ibadah sholat. Sehingga betul ada ungkapan seorang ulama. Kum ila salati mata sami'tan nida'i mahma takun ad -duru. Dirikanlah salat Dalam kondisi apapun ketika kamu mendengarkan panggilan ada. Ini adalah satu nasihat yang disampaikan oleh ulama tersebut. Betapa pentingnya kita punya waktu khusus. Kita punya perhatian khusus kaitan dengan salat Di samping itu bukan hanya salat wajib. Termasuk juga dia menjalankan salat sunnah. Wabil khusus adalah qiyamul lain Atau yang disebut dengan salat tahajud kita punya perhatian khusus kaitan dengan ini. Makanya ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang bertakwa, maka orang yang bertakwa itu adalah wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Rasul suri taula dan kita semuanya mencontohkan kepada kita semuanya bagaimana beliau komitmen untuk menjalankan qiyamul lail. Bahkan ayat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatnya adalah berbicara tentang perintah Rasul untuk melaksanakan qiyamul lail. Kumil illa qalil Kemudian yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Maka dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman yang kuat kepada Allah, keyakinan akan adanya hari akhir, maka dia menyemangati dia untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Karena visi dalam kehidupannya adalah visi akhirat. Sehingga setiap apa yang dia lakukan selalu bertanya dalam dirinya kaki ini dilangkahkan apakah akan menuju surga atau menuju neraka amal yang kami lakukan apakah berdampak baik untuk akhirat kami atau tidak pekerjaan yang kami lakukan apakah akan mengundang kasih sayang Allah kecintaan Allah atau murka Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia beriman kepada Allah dan dia pun beriman kepada hari akhir sehingga gerak langkahnya tentu selalu ingin mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan menilai amal-amal kebaikan kau muslimin ya, rahimah wa rahimakumullah setelah tadi menyebutkan tentang empat karakter tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan output ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Yang pertama adalah orang-orang tersebut adalah Ya'muru Nabil Ma'rufi wa Yanhauna Anil Munkar. Mereka menyuruh kepada perbuatan baik dan mencegah kepada perbuatan mungkar. Sehingga pelajaran buat kita semuanya adalah jangan sampai hanya kita menjadi pribadi yang baik, tapi kita juga ajak orang lain untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik juga kita menjadi pribadi yang soleh. Tapi jangan lupa, kita pun ajak orang lain untuk menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Dalam bahasa sederhana adalah, kita menjadi soleh dan muslim, Orang yang soleh dan orang mengajak orang lain untuk menjadi pribadi yang soleh. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, berikutnya adalah, وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ Dan dia termasuk orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan. Dimanapun ia berada, Orang yang mempunyai pribadi yang soleh tersebut akan selalu terdepan dalam melakukan kebaikan di sekolah, di tempat kerja, di pasar, di masjid dimanapun, maka ia selalu terdepan dalam melakukan kebaikan. Dia menjadi orang-orang yang menjadi kontributor kebaikan dalam konteks apapun, sekecil apapun yang bisa dia lakukan, maka akan dia lakukan. Itulah contoh sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq, radhiyallahu anhu dalam kebaikan beliau adalah orang terdepan dalam melakukan kebaikan tersebut maka di akhir ayat kata Allah subhanahu wa ta'ala wa ula'ika dan mereka itulah termasuk orang-orang soleh kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita Keluarga kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita seiman dan seakidah diberikan karunia Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang soleh dan mampu menghiasi diri dengan karakter-karakter yang telah disebutkan tersebut di dalam ayat tadi dia selalu istiqomah, Dia selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga keimanan dengan istiqomah. Dia selalu membaca Al-Qur'an. Kemudian dia pun selalu menjalankan salat, baik itu salat wajib dan salat sunnah dan dia pun selalu beriman kepada Allah dan hari akhir. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.